Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar game dari FIFA Mobile. Di mana di sini kita akan membahas ya cara menjual ulang untuk pemain di game dari FIFA Mobile. Nah, untuk di aplikasi dari FIFA Mobile ini, dimana di sini kita juga bisa membeli, bahkan kita juga bisa menjual pemain kita, teman-teman ya. Dan bagaimana cara kita untuk menjual ulang untuk pemain yang sudah kita jual. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, agar kamu juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, jadi untuk cara jual ulang pemain di game dari FIFA Mobile, nah di sini tampilannya adalah seperti ini. Ketika kita sudah menyelesaikan training yang diberikan di aplikasi dari FIFA Mobile ini. Dan untuk cara menjual ulang pemain di game dari FIFA Mobile, nah di sini ada beberapa menu. Silakan teman-teman saya klik saja di bagian menu pasar. Nah, di bagian bawah di sini ada menu pasar. Teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, jika menu pasar di aplikasi dari FIFA Mobile teman-teman belum terbuka, maka teman-teman harus menyelesaikan beberapa misi agar levelnya terbuka, teman-teman ya. Dan ketika kita sudah di level kelima, maka menu pasar akan terbuka. Oke, jadi di sini untuk menjual ulang, teman-teman tinggal klik saja di bagian menu pasar seperti ini. Dan di sini teman-teman akan dihadapkan ke tampilan seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, teman-teman bisa klik saja di bagian menu pesananku. Oke, jadi di bagian menu pesananku di sini akan ada muncul pemain yang sudah kita jual. Nah, di sini kita juga bisa menjual ulang, teman-teman. Caranya, teman-teman tinggal klik saja di bagian jual ulang di sebelah kiri ya. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita klik lagi di bagian menu jual. Tinggal kita konfirmasi saja bahwa kita jual ulang untuk pemain di FIFA Mobile ini, teman-teman ya. Nah, oke ya. Jadi, teman-teman setelah masuk di bagian menu pasar, ya, kita klik di bagian menu pasar seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian menu pesananku. Nah, oke. Jadi nanti akan tampil pemain. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti akan tampil, teman-teman tinggal klik di bagian jual ulang dan di sini teman-teman juga bisa menyesuaikan untuk harganya, teman-teman ya. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara jual ulang pemain di game dari FIFA Mobile. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.